Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa ala nabihi mustafa Wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada Amma ba'd Hayakumullah ya tulab Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Segala puji bagi Allah Dan segala rasa syukur kita berikan untuk Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kembali kesempatan untuk belajar dan melanjutkan hmm, kegiatan belajar mengajar kita pada pada siang hari ini. Nah, um, salawat dan salam juga senantiasa kita berikan kepada Rasulullah, uh, Suri taula dan kita junjungan kita, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ikut mereka dengan dengan ihsan sampai hari kiamat nanti. Taib. Uh, pada uh, Kesempatan kali ini Kita akan uh, Mempelajari pelajaran Nahu Pelajaran Nahu 6 nah. Untuk uh, Pelajaran Nahu Kemarin sudah pernah kita berikan beberapa Latihan-latihan Yang ada di kitab Hanya beberapa orang yang mengirimkan ke ustad nggak masalah Uh, itu kembali kepada diri masing-masing. Baik, adapun sekarang kita akan uh, masuk ke halaman 72. Halaman 72 e, yuwaddihu al Ya. Karena kita membahas tentang Nawal Sibul Mudhari Nawal Sibul Mudhari kemarin Ada beberapa Nawal Sibul Mudhari Yang sudah kita sebutkan ada 10 Ada 10 Jadi sudah kita baca Contohnya dari Al-Quran Kalau tidak ada dari Al-Quran dari perkataan Contoh sendiri Lalu Kita bahas juga tentang eh, Apa namanya Perselisihan perbedaan pandangan kedua kubu yang terkenal dalam ilmu nahu yaitu ada namanya al kufiyun ada yang namanya juga al basariyun sekolah kufiyun dan sekolah al basariyun Adapun al kufiyun ini yang seperti yang dijelaskan dalam kitab yang kita pelajari bahwa 10-10 sepuluh, sepuluhnya ini bisa menasabkan fiil mudari. Adapun al basariyun mengatakan hanya empat saja hanya empat saja yang bisa menasabkan fiil mudhari adapun selainnya dia nasab karena ada an yang terhapus an yang tersembunyi seperti itu hmm. Baik, kita masuk ke uh, halaman 72 mukhatat apa uh, bahasanya gambaran yang dapat menjelaskan uh, nawasibul mudhari yang menasabkan fiil mudhari beserta contoh. Perhatikan nawasibul mudhari. Nawasibul mudhari. Lan wa kai wa idan wa an. Empat empat uh, huruf yang menasabkan fi'il mudhari menurut uh, Kufiyun dan juga Basriyun. Tapi kalau Kufiyun dia lebih umum ada sepuluh Kalau di sini empat berarti menurut pandangan al 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 basaryun. lan wakai wa, wa idan wa an ini empat ya kemudian di sini yang dijelaskannya adalah an an ada dua jenis Zahiratan mudmaratan berarti ini pandangan al basariyun karena mereka lah yang berpandangan bahwa an ada dua jenis ada wahhir ada mudmar ada yang jelas ada yang tersembunyi yang jelas contohnya yujibuni yu yujibuni antakra Uh, sungguh menakjubkanku bacaanmu marah kalau yang tersembunyi maka dia ada dua dua macam ada yang jawazan ada yang wujuban jawazan maksudnya dia boleh ini ada seperti pertanyaan salah seorang kalian yang bertanya nanti akan kita tanya kembali kepadanya jawazan boleh wujuban wajib dia tersembunyi ada pun yang jawazan, jawazan terjadi ba'dalamit ta'lil, setelah lamut ta'lil. Iqra' li tas-tafid Iqra' li tastafidah. Bacalah agar engkau mendapatkan faidah Bo Ini boleh seperti ini Boleh Iqra' li-antastafidah Kalau wujudan maka wajib dia tersembunyi Enggak boleh diperlihatkan Maka itu terjadi setelah Ba'dala mil-juhud Ma kunta li Engkau tidak akan bisa uh, memahami perkataanku Ba'da hatta, setelah hatta juga Iqra hatta tastafida Ini hakikatnya, kenapa fi'il mudariknya Mansub, di sini juga Litafhamah mansub Ini karena adaan Mudmaratan wujuban Kemudian juga sama Ba'da fa'is sababiyah, fa untuk sebab Zurni fa'ukrimaka eee, eee kunjungilah aku maka aku akan aku akan memuliakanmu. Ba'da wawil ma'iyah, setelah wawil ma'iyah juga sama zurni wa ukrimaka. Ba'da au la uqatilannal kafir au yuslima. Hmm, seperti itu. Seluruhnya ada an, an tapi wajib dia ter, ter tersembunyi, enggak boleh dijelaskan. Naam, Kemudian itu yang itu ringkasan kita kesimpulan kita karena sudah kita baca kemarin. Lalu kita baca irob kemarin panjang irobnya khususnya untuk antum kelas 12 harus membaca irob ini harus memahaminya. Lalu ada latihan, ya latihan ini Ustadz minta kepada antum untuk untuk menyelesaikannya. Baik Mari kita lihat yang memberikan ke ustaz hanya berapa orang. Hanya beberapa orang. Halaman 76 ini ada latihan. Perhatikan latihannya ini ditulis istakhrijil af'al al mansubah wa bayyin nasibaha wa alamat nasbiha fi qawlihi ta'ala keluarkanlah fiil fiil yang mansub dan jelaskan apa yang menasabkannya dan tanda nasabnya apa ayah sabul insanu allan najma'a idhamah bal qadirin ala an bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah sebutkan fiil fiil mudhari'nya dan apa yang menasabkannya dan tanda nasabnya apa Tayyib latihan kedua dha ada tanas bin munasib munasibah fil makanil al khali min al jumal al atiyah letakkan hal-hal yang dapat menasabkan yang sesuai di tempat yang sudah disediakan yang kosong di kalimat-kalimat berikut al islamu ini ditulis Berikutnya yang ketiga arib matah tahtahu khat min qawlihi ta'ala i'rabkan apa yang digaris bawahi di dalam firman Allah taala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalu hatta tunfiqu ah ha, ini di i'rabkan dua dua kalimat ini baru setelahnya kita masuk jawazimul mudhari kalau yang إذا باسك مارين نواصب المضاري يغمى نصب كان في المضاري اسكاران جوازم المضاري يغمى جازم كان في المضاري قال المصنف والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وان وما

Min syara fi jawazim. setelah pengarang kitab menyelesaikan pembahasan tentang nawasib ia pun memulai menjelaskan tentang al jawazim wal aslu fi al an sukun perhatikan secara asal ketika menjazamkan fi'il itu dengan menggunakan sukun maksudnya apa fi'il tersebut majzumnya jazamnya dengan harokat sukun dengan sukun dia bentuk jazamnya wa yanuba nun fil af'al al dan bisa juga selain sukun digantikan dengan menghapus nun itu khususnya pada fi'il fi'il yang lima al af'alul khamsa apa itu yaf'alani yaf'aluna taf'alani taf'aluna taf'alina nah, kalau di lima fi'il ini maka jazamnya itu dengan menghapuskan nunnya jadi yaf'ala yaf'alu taf'ala taf'alu taf'ali Ah seperti itu wa hadfu fil mu'talil akhir dan juga bisa digantikan dengan menghapus huruf illah khusus untuk fi'il fi'il yang mu yang mu'tal yang bermasalah fi'ilnya ini sudah kita bahas fi'il mu'tal fi'il mu'tal yang mana-mana aja. Wa huwa yujzamu idza sabaqahu ahadul adawatil jazima. Yang mana fi'il tersebut jazamnya dijazamkan apabila didahului oleh satu dari uh, uh dari huruf-huruf yang menjazamkan yang menjazamkan fi'il mudhari. Ya. didahului oleh huruf-huruf yang dapat menjazamkan fi'il mudhari. Taib. Wahya ala kismain perhatikan dan huruf tersebut ada dua dua cabang dua bentuk dua macam. Yang pertama maya jizimu fi'lan wahidan. Dari ke-18 itu dia terbagi menjadi dua. Ya fi'lan wahidan menjazamkan satu fi'il dan macam yang kedua menjazamkan dua fi'il Adapun yang menjazamkan satu fi'il saja wahya lam wa walamul amri wa du'ai wa la wa du'ai Nah itulah dia yang dapat menjazamkan satu fi'il saja Jadi hanya satu fi'il yang sukun dibuatnya atau yang terhapus nun ketika dia fiil khamsa atau yang terhapus huruf ilahnya ketika dia huruf ilah uh, 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 fiil motal nah, seperti itu hanya satu saja ada yang menjazamkan dua fiil wahyal baki itu adalah yang sisanya sisa dari di atas ini lam walam walamul amri wa dua nahyi wa, wa dua selain ini maka sisanya dapat menjazamkan dua fiil seperti itu Secara cara garis besar Naam. ma yajzimu fi ilaini. Ah, eh, Kemudian kita bahas satu persatu. Awalan ma yajzimu fi ilan wahidan. Apa yang dapat menjazmkan satu fiil saja, yaitu lam. Wahyia harf nafiin wa jazmin wa qalbin. Huruf nafi, jazam dan qalb. Nahu qaulih Taala seperti firman Allah Taala, "Lam yalid, wa lam yulad." Perhatikan yalid pakai sukun yalid walam yulad pakai sukun lam yalid lam yulad lam menjazamkan satu fiil walamma yang menjazamkan satu fiil juga wa ya harfu nafyin wa jazmin wa huruf nafi jazam, dan kalb. nahu ta'ala lamma yalhaqu bihim ini jazamnya dengan apa di sini di sini dengan hazfun nun dihapuskan nunnya Aslinya yalhaquna, tapi karena ada lamma jadi yalhaqu bihim karena dia jazm. Yang ketiga walamul amri, lamul amri. Wa hiya allati yutlabu bihal fi'lu. Yang di lamul amri adalah lam yang meminta agar dikerjakan. seperti itu. Nah, kaulah Taala seperti firman Allah Taala, liom fiq du saatin, liom uh, pakai sukun, liom fiq du saatin. kalian meng, orang ndaklah orang yang memiliki kelapangan menginfakkan perintah. Lamul amr. Wa ta'ti du'a indama yakunu talab min Allah dan ada pula datang dalam bentuk doa apabila permintaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nahu qaulih taala liyaqdi 'alaina rabbuk. Liyaqdi. Di sini jazam juga tapi dengan menghapuskan huruf illa. Liyaqdi asalnya. Liyaqdi 'alaina rabbuk. Apabila doa meminta kepada kepada Allah. Tidaklah Rabmu memutuskan terhadap kami. Kemudian contoh lain ya ini menjazmkan satu fiil ya, seluruhnya menjazmkan satu fiil. Contoh lainnya kemudian yang lainnya wala annahiyah, la annahiyah, ia yang minta yang meminta untuk meninggalkan perbuatan. Nah, qauli ta'ala seperti firman Allah taala, la tahzan, janganlah engkau bersedih, la tahzan, satu fiil saja. Wata'ati liddu'ai liddu'ai nahu qawli ta'ala dan juga ada dalam bentuk doa seperti firman Allah Ta'ala Rabbana la tu'akhirna Ya Allah janganlah engkau hukum kami jangan engkau hukum hukum kami tu'akhidna pakai sukun dia ya itu yang menjazamkan satu satu fi'il berikutnya ma'ya jazimu fi'lain yang menjazamkan dua fi'il Syarti, was, was jawab jadi dua fiil itu, fiil yang pertama dinamakan dengan fiil syarat, fiil syarat. Yang kedua, fiilnya yang kedua juga dinamakan dengan jawab, jawab syarat, jawab syarat Nah, jadi ini berkaitan dengan syarat berarti dua fiil ini terikat dengan syarat, dengan bentuk syarat, dengan redaksi syarat maka kedua-duanya jazam kedua-duanya jazam adapun nama fiil yang pertama dinamakan fiil syart e, fiil yang kedua dinamakan dengan jawab syart atau jaza syart perhatikan wa hadhil adawat adapun adawatnya yang dapat menjazamkan dua fiil in wa ma wa man wa mahma wa waina wa, ayyun, wa, matah, wa, ayyana, wa, ayna, wa anna wahai tuma fa'in maka contoh in nahu kaulihi taala seperti firman Allah taala ia sya yudhibekum iya sya yudhibekum iya sya yudhib dua-duanya sukun menjazamkan dua fiil in menjazamkan dua fiil iya sya yudhib apabila atau jika dia berkehendak ini syar, uh, fi'il syarat apabila ia berkehendak yuzhibkum jawab jawab syaratnya dia akan menghilangkan kalian menghapus kalian perhatikan apabila ini dia akan begini itu apabila begini begini ini adalah fi'il syarat dia akan begini maka dia akan begini ini adalah jawab syarat seperti itu kalau dalam bahasa kita ya itu contoh in in iya sya ada dua fiil yang jazam di situ contoh lainnya dari ma nahu qaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa ma taf'alu min khairin dan apa yang kalian kerjakan dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala pasti tahu. Tuma contoh mah. Tafalu perhatikan jazam dengan menghapus nun karena dia afanul khamsah. ya'lamullahu dengan sukun di situ. Waman juga. Nau Qauli ta'ala waman yattaqillah yaj'al lahu yaj'al sukun yaj'al lahu makhraja. Yattaqi ini jazam dengan menghapuskan huruf illah. Waman yattaqi yattaqillah jawabannya ya jaallahu makhraja contoh man contoh mahma nahu qaulih taala mahma yuhawilul mubthilun tamsal haqiqah tahar meskipun orang-orang yang berbuat kebatilan berbuat keburukan Berbuat kejahatan, berusaha untuk menghapus sebuah hakikat, sebuah kenyataan pasti akan jelas juga. Ya, seperti itu. Nah, ini sama juga dengan pepatah kita dalam bahasa Indonesia: "sepintar-pintar melompat, tupai yang lompat pasti akan jatuh juga." Sama, Mama. Meskipun orang-orang yang berbuat kejahatan itu berusaha untuk menutup nutupi hakikat yang telah dia perbuat, tazhar pasti akan jelas juga. Perhatikan mahma yuhawil yuhawili li ini bukan ini diharokat ha, asalnya sukun ya mahma yuhawil al mubtilun hakikatnya seperti itu, tapi untuk disambung maka harus dikasih harokat mahma yuhawil al mubtilun tamsal hakikat tazhar dua-duanya sukun. Kemudian idma juga. Nahu qaulihi ta'ala seperti nahu qaulihi nahu qaulika seperti perkataanmu idma taqum akum jika engkau berdiri aku berdiri. Taqum akum fi'lu syart jawabu syart. Wa ayyun ayyun juga nahu qaulika seperti perkataanmu ayyu talibin ta yajtahid yataqaddam. Ayyu talibin ta yata, yajtahid yataqaddam santri mana yang bersungguh-sungguh dia pasti akan terdepan seperti itu. Jadi siswa mana yang bersungguh-sungguh dalam belajar khususnya belajar ilmu agama dia pasti akan terdepan. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat dia akan terdepan dari teman-temannya. Kalau di dunia dia lebih dahulukan ilmu dunia misalnya, maka dia akan di belakang di di akhirat nanti. Meskipun temannya yang menuntut ilmu agama di dunia di belakang bukan berarti dia sedih di situ, kasihan enggak? Bisa jadi Allah bahagiakan hatinya, namun di akhirat dia akan terdepan. Seperti itu, jadi jangan pernah salah dalam memilih, memilih jalan, melanjutkan pelajaran. Kalau kita merasa kita memilih pelajaran dunia karena takut di dunia ini terbelakang, tidak faham e, dunia ini, tidak faham teknologi, tidak faham dunia modern, milenial dan lain-lainnya. maka ketahuilah seluruh itu tidak akan dituntut di akhirat, tidak akan berguna di akhirat. yang berguna adalah ilmu yang dapat menyelamatkannya di di akhirat ya, itu tentu ilmu agama. Ayu talibin yajtahid yataqaddam. ayu. Wa mata mata juga sama. Nahu qaulika seperti perkataanmu mata yasluh qalbuka tasluh jawarihuka. Kapanpun hatimu baik maka anggota tubuhmu juga ikut baik baik hatimu seluruh perbuatan dari anggota tubuhmu juga ikut baik ya sloh kedua-duanya jazam begitu juga ayana nahu kaulika seperti perkataanmu ayana tutiilla yuinka kapanpun engkau mentaati Allah Allah akan tolong dirimu tutiilla tuti, illa, tuti asalnya tuti pakai sukun tapi karena uh, uh, atau, bertemu dua sukun Tuti' Allah maka di satu dikasih harakat tuta Allah. Yu'inka Allah akan tolong dirimu. Kemudian aina, aina juga sama aina. Wa aina nahwu qawlihi taala seperti firman Allah taala, aina ma takunu. Perhatikan takunu jazm menghapuskan nun di sini. Yudrikkum, yudrikkum kafnya sukun di situ. Jadi dua menjazamkan dua fiil. Yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kematian akan datang mendatangimu. Wa anna begitu pula juga anna nahwu seperti anna yajlisil alimu yuhtaram. Dimanapun orang yang berilmu itu duduk, dia akan dihormati. Yajlis itu hakikatnya yajlis sukun yuhtaram. أن يجلس العالم يحترم وحيثما حيثما نحو حيثما تستقيم تفلح مناب كمو استقامه كمو مناب استقامه تفلح وَكَانَ برنتم وذكر المصنف الجوازم كيفما kaifama dan musannif pengarang kitab juga menyebutkan dari contoh-contoh yang menjazamkan fiil dua fiil mudhari kaifama nah seperti contoh kaifama al af'al bagaimanapun engkau melakukan aku akan buat Apa yang kau perbuat, aku akan perbuat. Taf'al af'al. Taba'an lil kufiyin mengikuti uh, metode kufiyin juga. Waqad qad yujzamu bi idza fi darurati syi'ri Nahu qawli syair. Dan idza juga dapat menjazamkan uh, khusus di dalam syair tentunya. Contohnya wa idza tusibka khasasatun fatajammal. Di dalam syair, enggak perlu kita bahas dalam syair. Ya, seperti itulah pelajaran kita pada pada siang hari ini. Ada yang mau bertanya silakan. Akmal kemarin ada yang mau ditanyakan. Silakan Akmal tanya. Assalamualaikum <Selan> <San> warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ulang-ulang pertanyaannya. Ya, ada dua nasib an lan. Ya. Ya, ada yang mengatakan yang mempengaruhi yang paling dekat yaitu lan. An lan, lan yang Ada yang berpendapat seperti itu, yang paling dekat dengan fiil yang mempengaruhi. Boleh ditulis dua Boleh ditulis dua Tapi kalau ditanya yang mana dari kedua itu Maka eh, ada yang mengatakan bahwa yang menasobkan itu yang paling dekat Dengan fi'il Berarti lan Iya. Tergantung pakai metode yang mana. Kalau gurunya mengajar pakai metode Balsariun, Balsari, bah, maka sebutkan dia nasabnya dengan ad -mud, ad an mudmarah. Paham? Ya, makanya di sini tergantung guru yang mengajar. Kalau gurunya yang diajarkan adalah metode metode eh, kufiyun yang menyebutkan bahwa seluruh sepuluh itu menasobkan fiil maka antum jawab lamnya yang menasobkan. Kalau yang diajarkan adalah balsoriun seperti yang ada di kitab kita, yang di kitab kita ini syarah dari ajurumiahnya dia lebih mengarah kepada balsoriun. Berarti yang menasabkannya apa? Bukanlah muta'lil tapi an an mudmarah Baik, paham berarti? Nah, baik. Naam, ada lagi? Cukup. Hah? Cukup. طيب. جزاكم الله خير الجزاء uh, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته